Dalam hidup, kena awak jadi samadun. Samadun. Maknanya kena awak jadi bobo molek. Amal ibadat walaupun kita rajin sara mana sekalipun. Tapi, awak jadi podi-podi. Ha, tu. Tubuh badan kita, kita kena awak hak kepada dia. Kena makan, kena minum. Kena tamuh gang kecek mudah-mudah. Mata kita kena berehat, kena tidur. Otak-otak kita, tubuh badan. Apatah lagi dengan isteri. Dengan isteri, dengan anak, kita kena wihak kepada dia. Maknanya kita kena seronok dengan dia, kena gurah, kena siung. Kecik mudah-mudah, kita kena jadi seronok, zahir dan batin, kena wih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-17 sampai 20, surah Sad. Yang Allah Ta'ala firman sekadar baca terjemuh ya, iaitunya bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan dalam pegangi agamanya. Sesungguhnya ia, iaitunya Nabi Daud, adalah sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan bersabar mematuhi perintah kami. Ni di dalam tafsir Ibn Kathir, yang katanya ulil aidi, nah, iaitunya zal aidi, bukan ulil aidi lah, zal aidi, iaitunya yang mempunyai kekuatan dalam pegangi agama. Dalam tafsir Ibn Kathir, ia katanya al-quwah fil ilmi wal amal, iaitunya kekuatan yang ada pada Nabi Daud di dalam ilmu dan amal. Begitu juga berkata Mujahid, al-aid al-quwah fi ta'ah, iaitunya kekuatan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Daud ni Allah Ta'ala bui pisik kepada dia, iaitunya Nabi Daud ni kana yaqumu thulutsal lail, dia berqiyamul lail 1/3 daripada malam. Maknanya kalau dia kita belah malam jadi 3 bahagian lah. Nah, 12 je belah jadi 3. Jadi tu punya 4. Dia berqiyamul lail ni 1/3, iaitu punya 4 je semalam ni. Wa yasumu nisfad dahr, dan dia berpuasa setengah umur. Iaitu punya dia puasa sehari berhenti sehari, puasa sehari berhenti sehari. Ni ada di dalam hadis-hadis yang Nabi sebut, katanya semolek-molek orang puasa ni, kalau sekiranya rajin sangatlah nak puasa, puasa selesli. Selesai hari. Puasa sehari berhenti sehari. Puasa sehari berhenti sehari. Itulah. Nabi katanya sebaik-baik puasa, iaitunya puasa Nabi Daud. Ada tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ahabbus salati ila Allah Ta'ala salatu Dawud, wa ahabbus siyami ila Allah Azza wa Jal siyamu Dawud. Saya terjemahlah, ada hadis sikit lagi. Sekasih-kasih solat di sisi Allah, iaitunya solat Nabi Daud. Dan sekasih-kasih puasa di sisi Allah Azza wa Jal, iaitunya siyam ataupun puasa Nabi Daud. Lagi, Nabi katanya kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud ni dia tidur sekerat malam. Wa yaqumu thuluthahu, dia berqiyamul lail 1/3. Maknanya set 1/3. Wa yanamu sudusahu, lepas pada dia qiyamul lail, belum pada nak cerah, belum pada nak subuh, dia tak pala pula star untuk ambil gan. Ha, ni bagi kita pun lagu itulah. Kalau sekiranya kita berqiyamul lail malam-malam, nampak katanya togok sangat, jangan hidup lawe diri kita, sebab tubuh badan kita ni kita kena wihak kepada dia. Nah, saya bersebut ha ni, nanti saya baca habis dulu lah. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, Nabi Daud puasa sehari, buka sehari. Wala yafirru ila wala yafirru idza laqa, dan dia tak lari sama sekali bila bertempur di antara orang-orang Islam dengan seteru Islam. Maknanya dia lawan seteru untuk menegakkan kebenaran. Wa annahu kana awwaba, dia adalah orang yang banyak bertaubat ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan memohon keampunan. Yang ingin saya sebut di sini iaitunya tubuh badan kita ni kita kenawi hak kepada dia. Cerita di antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Saya biasa royak dah di masjid kita ni. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Orang Mekah dan Dem dengan orang Madinah dan Dem. Wujud dia adik-beradik. Lepas tu pada zaman tu, pada permulaan Islam tu, di Madinah. Jadi adik-beradik sungguh. Siapa-siapa mati, maka boleh terima saka, sedara hak Nabi, wujud dia adik-beradik. Tiba-tiba Salman dia orang muda. Dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda yang sudah pun ada isteri. Sudah ada anak dah lah. Abu Darda ni, pada satu hari, Salman mari ke rumah dia. Abu Darda, dia puasa. Dia puasa siang hari. Bila Salman mari ke rumah dia, Abu Darda akak makan ni. Salman buat nak makan, royak kepada Abu Darda. Makanlah. Dia kata aku puasa, mau makan soranglah. Salman tak apa lagi tamcai. Makan sorang. Tuai umuh puasa, tetamu duk makan. Salman rasa tak sedap. Makan sorang tuai umuh duk puasa apa? Puasa tu puasa sunat ya, bukan puasa fardu. Bo siapa waktu malam? Abu Darda ni dia tak tidur dengan bining dia. Dia pasang orang rajin semaya tahajud. Semaya tahajud. Waktu malam Salman pun turut semaya tahajud. Maknanya sekali dengan dia sampai ke dekat-dekat subuh. Bercerah pagi esok, bini Abu Darda ni mari bisik dengan Salman. Ayat katanya, "Hey Salman, Nabi SAW ikat mung dengan tok laki aku ni sebagai adik-beradik. Aku duk wayak banyak kali dah kotak lelaki aku." Katanya, buat amal ibadat tu jadi padai-padai sudahlah. Jangan sampai terlajak sangat. Tengah hari puasa, tengah malam qiyamul lail. Masa mana nak duduk dengan bini? Tu. Maknanya, kam-tam dia duduk situ. Lalu itulah Salman pun, bila nak klik pagi esok, pergi tangi Abu Darda. Wayak. 4-5 patah. Hei Abu Darda, kita dua-dua, kita dua orang ni adik-beradik. Nabi SAW ikat kita lebih daripada kita jadi silent daripada keluarga lagi. Tapi aku nak wayak kepada mung, walaupun mung orang tua pada aku, tapi aku nak wayak. Inna li badanika alaika haqqa. Sesungguhnya badai, tubuh badai mung, mung kena wi hak kepada dia. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, dan kepada matamu tu, mata pun kena wi hak dia, maknanya kena tidur, tubuh badan kena makan, mata kena wi hak dia, iaitu kena tidur berehat. Lepas tu akhir sekali, wa li zaujika 'alaika haqqan, dan kepada isterimu pun mung kena wi hak kepada dia, maknanya mung kena setubuh dengan dia, kena jimuk dengan dia. Yang hidup lok, dia tidur sore, mung tidur, apa, mung bangun waktu malam, pak tu semaya, siapa ceroh. Cerita ni siapa kepada Nabi? Nabi apabila dengar, Nabi jawab sepatah. Sadaqa Salman. Benarlah Salman. Ini nak ayat katanya. Kita dalam hidup, kena jadi samadun. Samadun. Maknanya kena jadi bobo molek. Amal ibadat walaupun kita rajin sara mana sekalipun, tapi we jadi podi-podi. Tubuh badan kita, kita kena we hak kepada dia. Kena makan, kena minum, kena tambah gang kecek mudah-mudah. Mata kita kena berehat, kena tidur. Otak-otak kita, tubuh badan. Apatah lagi dengan isteri. Dengan isteri, dengan anak. Kita kena wihak kepada dia. Maknanya kita kena seronok dengan dia. Kena bergurau, kena siung. Kecek mudah-mudah. Kita kena jadi seronok. Zahir dan batin, kena wih. Ni adalah ajaran Islam
taksir wujud jadi sotong dan yon. Ingat molek tu. Dalam Islam ni, buat molek. Buat molek. Semua yang Nabi buat tu adalah standard. Molek belakang. Cuma umat tu sendiri, manusia tu sendiri, duk wujud jadi telajok dan duk wujud jadi kurang. Padahal yang Nabi buat molek. Paling molek sekali. Sebab tu, isteri-isteri Nabi, dia puji Nabi. Tak ada sore pun isteri Nabi, dia pergi duk tek royak katanya, oh Nabi ni tak beri hak, tak beri kata. Walaupun Nabi semaya waktu malam tak, hak kita selalu duk dengar katanya Nabi semaya sampai bekok kaki. Saya nak royak jadi betul pahami kita ni. Bukan bekok nanak malai, nanak malai sampai Nabi tak boleh jalan hari-hari. Bekok masa tu ya, sekali tu ya. Ha tu. Bukan katanya semaya pak sampai bekok kaki lu. Tak boleh jalan Nabi. Tak. Pada masa tu ya. Itulah Aisyah. Dia tanya, tanya Nabi dalam bilik tidur. Nabi, apa Nabi rajin lagi dua amal ibadat? Siapa kau? Tuhan apung dosa semua nak. Tak ada kira dosa Nabi. Sebab Nabi orang tak berdosa. Nabi jawab sepatah, afala akunu abdan syakura? Tak salah kau kalau sekiranya aku nak jadi hamba Allah yang banyak berterima kasih kepada Allah. Ini nak yang katanya, jangan duk ambil benda ni, we jadi apa? We jadi praden katanya, oh kita kena semayan, siapa kau? Lawan nafsu kita, ngatuk sara mana pun kena lawan. Bangkrang-bangkrau, masa iktikah tak apalah. Nah, sebab kita pelik tua daripada umur kita, kita mari duduk dalam masjid. Satu tak apalah. Kita jaga malam, kita tidur siang hari, kita wi kepada hak tubuh badan kita, baca-baca-baca Quran. Alhamdulillah tak ada gapo. Siapa nak baca, tak saya tidur pun tak apa. Sebab apa? Sebab pencuang wela cepat wela camkat. Hak dia duduk dalam masa iktikaf. Tapi tak kelah. Nanak malai, nanak malai siapa kau tak tidur. Apa ni tengah hari nak puasa semua tiap-tiap hari pen pai medai. Manusia ni dia kena ada jadi masuk dengan witi tamachat cara dia hidup. Dia kena rehat, kena makan, kena seronok, kena jalan, kena jumpa dengan orang, kena ziarah, kena penting kepada masyarakat dan jangan lupa penting juga kepada keluarga dia. Anak dia, isteri dia kena bawa ke jalan makan angin ketik. Nah, sebab tu kita ni kalau kita kecek duit tua-tua pai, kita kena ada juga hari cuti. Sungguh katanya kerja Islam, kerja cari makan. Kita nak belaka siapa tak sekor duit. Saya misal mudah-mudah buka kedai anak hari, sehari boleh 10,000. Berhenti sehari pak tu mikir, habis dah lah 10,000 aku. Kalau dia aku buka, boleh 10,000 sehari. Tapi apa kita kena we ada one youth dua. Tamngan 7 one talon sabda letih tok rok. Tapi we ada 1 one ataupun bangkon 2 one. Tak ada berhenti kerja, kerja 5 hari seminggu ataupun 6 hari berhenti sehari untuk rehat. Ha, tu tak sel jadi apa create. Orang putih dia panggil tension. Nah, iaitu nya create dalam hidup kita. Sebab tu marilah kita jadi ambil hak Nabi, royak Nabi aja dan begitulah juga Nabi Daud alaihi salam. Dia beribadat kepada Allah, maknanya bobo molek. Itulah ajaran yang ada di dalam Islam. Alhamdulillah. Lepas tu saya nak minta sekat ni. Nah, masa pun agaknya dekat dengan nak habis. Lepas tu akhir boleh jadi akhir hari ni dah bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Lepas tu insya-Allah Ramadan ada bersama dengan kita lebih kurang 12 jam setengah lagi. Lepas ni pukul 5:52 minit. Lepas tu ada lagi 12 jam setengah. Kalau sekiranya nampak anak bule, dengan sebab setengah-setengah negara tengok anak bule kemarin tak nampak. Maka agaknya hari ni nampak belaka kali. Nah, boleh sehari dah kalau kita kira. Lepas tu, kalau sekiranya besok hari raya, bermaknanya petang hari ni, nah, ketika matahari jatuh, terbenam matahari, masuknya 1 Syawal 1445 Hijrah, maka didoakan semoga semua amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat.
taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.